شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Iaitu memastikan hidup kita, jangan biarkan hidup kita ini mati dalam keadaan kita bukan orang Islam. Ya, jadi sebab itu dalam bab iman dan takwa adalah soal yang sangat penting. Sama ada hari ini kita mengambil Ramadan dengan iman atau mengambil Ramadan dengan rutin adat manusia. Nah, itu berbeza. Ada orang ambil Ramadan dengan iman, dia akan dapat pengampunan. Tapi orang yang ambil Ramadan sebagai rutin, besok bulan Syawal habis rutin dia, maka celur bete, celur kertene. Habis, selesai, rugi dan binasa. Ya, jadi insyaAllah pada tengah hari yang berbahagia ini kita nak sentuh tentang soal iman. Apa itu iman? Iman itu telah keyakinan. Iman itu apa yang kita yang kita rasa. Iman itu apa yang kita akui. Maka itu iman. Belum amal, keyakinan dahulu. Yakin bahawa hidup kita lahir di atas muka bumi Allah hasil daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahawa besok selepas kita hidup ada satu time kita mati. Yakin atas dunia ini apa yang telah diizinkan oleh Allah itulah takdirnya. Kita tak boleh komplain. Maka iman itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tak ketika keluar rumah Nabi pesan, apabila seseorang itu keluar dari rumahnya atau memulakan pekerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, orang yang keluar daripada rumah atau memulakan pekerjaannya dengan sebutan atau doa ini, maka Allah beri baik pada dia tiga kesempurnaan. Pertama, Allah kekalkan petunjuk dan hidayah baginya. Dia tak sesat. Yang kedua, Allah boleh cukupkan segala kekurangannya, tak payah risau. Yang ketiga, Allah jaga kehidupannya. Dia pun ya tak payah nak sibuk-sibuk sangat tentang dunia kerana Allah tolong jaga bagi dia. Kalau kita yakin, maka kita keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ada orang tegur, ustaz, ustaz baca tak habis. Ya ke? Ya. Kenapa ustaz tak baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Ada orang Melayu memang macam tu. Nabi baca tak cukup, dia suka nambah. Hadis tu, hadis sahih itu menyebut bahawa ketika keluar rumah atau nak buat kerja, mula dia dengan bacaan Nabi sebut terang, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Udah cukup. Kita tak payah nambah-nambah. Tapi nak buat macam mana, kita orang Melayu kan suka begitu. Nabi buat tak apa cukup, comel lagi kita menambah kecomelan. Dah, tu yang jadi masalah kita. Jadi perkara tajuk kita iman takwa, iman itu apa? Iman itu keyakinan yang ada dalam hati. Jangan rosakkan hati. Jangan bagi hati jadi cacar merba, dil topagel ni. Tuangkan punya. Ya, jangan bagi hati kita jadi gila. Tapi di dalam hati ni kalau sempurna, Bilal bin Rabah kena buat macam-macam, tapi dia sabar je. Kan? Kita dengar cerita para sahabat segala macam, tapi sebab dalam hati dia ada keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di mulut mereka sentiasa menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita yang Islam dah 40-50 tahun ni kadang-kadang tak rupa nak yakin lagi. Jadi soal bicara tentang iman, maka itu soal yang paling utama. Ramadan kena iman. Kalau tak dapat apa-apa, contoh bab puasa. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, bukan hadis maudhu', hadis sahih Bukhari tu. Jangan maudhu' pula, rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku, maudhu'. 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua pengampunan, 10 yang ketiga bebas daripada api neraka. Mungkarul hadis. Malam pertama solat tarawih pahalanya sekian-sekian. Malam keempat solat tarawih kita dimasukkan ke dalam syurga. Udah kalau macam tu malam kelima tak payah pergi, dah masuk syurga. Kan? Bahaya. Malam nisfu Syaban, dulu-dulu yang lepas tu kan, malam nisfu Syaban
maka hendaklah kamu bermaaf-maafan kerana buku lama kamu akan ditutup, maka buku baru akan dibuka. Hadis mabruk. Itulah yang terjadi. Tapi dalam ni, bila manusia dia amal bukan kerana iman, bukan dia amal tu sebab apa? Sebab manusia amal. Bulan Ramadan orang puasa, aku pun kena puasa lah sebab orang puasa. Kalau tak puasa nak raya tak seronok pula. Maka jadi dia buat amal sia-sia. Amal dia jadi rugi. Sebab tu Nabi pesan, bulan Ramadan orang yang ambil Ramadan dengan iman. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kenapa? Kerana iman pada Allah, mengharap ganjaran hanya dari Allah semata-mata, maka diampun dosa mereka yang telah lalu. Itu betul. Macam mana nak dapat pengampunan? Puasa. Puasa kerana siapa? Iman pada Allah. Puasa kerana siapa? Kerana mengharap ganjaran hanya daripada Allah, bukan kerana orang lain. Nah, baru dapat Ramadan yang penuh dengan kualiti, baru dapat pengampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi sayang seribu kali sayang, kalau kita ni imannya rosak, boleh puasa? Puasa. Sebab orang yang puasa, tapi dia tak ambil ruang yang sebenar tu. Dia tak ikut sahur, dia tak ikut Nabi, sebab dia, iman dia tak ada. Akhirnya Nabi sahur 10 minit sebelum azan, dia sahur 2 jam sebelum azan subuh. Makan 15 minit, lepas tu tidur habis. Kan? Maka rugi. Nabi sahur makan kurma dengan air, dia sahur, ya Allah, kari ikan, kari ayam, asam pedas ikan pari. Kan? Dia kata, ustaz, memanglah, mestilah. Kalau tidak kan besok lapor. Memanglah puasa nak lapor. Kalau puasa kenyang, tu peliklah namanya. Tujuan puasa tu adalah bagi menjiwai kepayahan orang miskin untuk merasai lapar dan dahaga. Jangan bangga benar ya. Ustaz, saya sebulan tak rasa apa-apa, ustaz. Okey. Saya tembulah sebulan puasa tak ada lapar, tak ada dahaga. Sanggup berapa pinggan? 2.5. Ya Allah. 1 pinggan masuk dalam perut, 1.5 simpan di bunggul. Ya Allah. Memang tujuan puasa untuk merasai kelaparan. Sebab tu kalau ikut, kalau orang yang ada iman, maka dia akan menepati sunnah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih sayang Allah. Itu keimanan. Maka sahurlah mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya yang berlaku. Berapa minit? 10 minit sebelum azan. Tu yang terbaik. Kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca. Maksud itu, bila sahabat ni cerita semalam aku bersahur dengan Nabi. Sahabat dia tanya, "Kam qadar?" Berapa kadar antara sahur kamu dengan azan subuh? Kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca. Kan? Jadi kalau kita baca Yasin 15 minit, 83 ayat. Jadi yang ni 50 ayat, kita kira-kira 10 minit. Kita pula tak boleh 10 minit sebelum azan kan waktu imsah, kau jangan makan. Kalau orang kata kau jangan makan, kau tak nak makan sudah, aku nak makan. Itu senang cerita. Itulah saat yang paling baik. Tapi kita tak boleh lah sebab kita tak ikut Nabi. 10 minit tak cukup, lauknya banyak. Ada kari ikan, ada telur dadar, ada ikan masin, ada telur asin. Ada tu kuah yang putih tu apa ya, bihun, suun dan sebagainya. Itu dah wajib, itu rukun tu sebenarnya. Patutnya tak, simple je. Orang yang punya keimanan pada Allah, mereka itu bersahur mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan kurma, ustaz, saya tak boleh makan kurma, ustaz, kencing manis. Apa nak buat? Cukup ya. Sebab tu bila nak makan kurma yang elok-elok, bukan kurma yang jual kat Tesco tu. Beli kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu. Itu makan senyap-senyap. Ayam tu elok sikit. Saya sampai sekarang, saya pening dengan usus sayur ni. Angkat je kurma awak. Nah, saya sedang menjual kurma. Kurma Yusuf Tayyub. Orang tahu lah. Ini saya sedang menjual kurma. Kurma Yusuf Tayyub. Yang takut kenapa? Bagi tahu je lah terang-terang.
Tak, saya tak jual kurma sebenarnya. Tapi nak bagi tahu bahawa kadar itu. Baik, kalau tak boleh buat apa? Nah, sahur kita apa? Satu keping roti canai, satu gelas teh tarik, sudah memadai. Orang perempuan yang sikit diet, dan tak diet, dah tidak. Satu cawan teh usuam dengan satu set roti bakar, sudah selesai lah. Ini ya Allah, cangkul dua pinggan sekarang. Nah, sebab tu kenapa dia tidak datang daripada keimanan? So, soal iman dan soal takwa itu apa? Soal takwa, takwa adalah melakukan apa-apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sandaran keimanan kepada Allah Taala. Mereka yakin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bila dibuat sesuatu tak pernah ikut hawa nafsu. Semua apa yang Nabi buat adalah kerana wahyu semata-mata dari Allah Taala. Jadi ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu bersandarkan daripada surah Ali Imran ayat 102. Beriman kemudian naik takwa. Tapi takwa yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Takwa benar. Kita takwa kurang benar. Anak nak ambil periksa, waduh, baca Yasin. Buat air, kembung perut anak pun tak lulus. Minum air sampai satu kantung. Kan ya? Bila solat duha, masa tak ada duit. Baru solat duha, ingat solat duha tu Allah bagi duit ke? Tapi disebabkan kita belajar solat duha pintu rezeki. Membuka pintu rezeki. Ya, bukan rezeki duit, tapi rezeki ingat pada Allah. Rezeki hidayah dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Rezeki ni yang Allah bagi pada kita boleh main duduk dalam taman syurga Allah Ta'ala. Itu rezeki. Pasal duit tak payah risau, sebab Allah dah bagi tahu dah kepada kita komplit, siap. Keperluan manusia telah ditentukan oleh Allah. Tapi manusia rasa tak cukup, sebab manusia tidak mengambil keperluan. Dia mengambil kemahuan dan keinginan. Akhirnya dia rasa tak cukup ni, kurang ni. Memang kurang sebab kita ambil mengikut hawa nafsu. Macam selalu saya ulang, dulu kereta kancil tak ada masalah. Balik kampung bawa mak di pasar, di pasar malam tak ada masalah. Agak-agak duit banyak sikit mula tu. Agak-agak duit banyak sikit, ujian kancil tak sedap, power steering tak ada. Dulu okey je. Kancil tak sedap, suspensionnya keras. Dan sebagainya, akhirnya tukar beli rusa, beli binatang leka. Manusia, Allahu Akbar. Sebab tu, nak jadi amal kita hebat adalah asasnya adalah iman pada Allah. Sebab tu tajuk kita iman dan taqwa. Iman pada Allah itu asas. Kalau yakin benar kita pada Allah, yakin benar kita kepada Nabi apabila Nabi janji man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita yakin Nabi janji bahawa siapa-siapa yang puasa kerana iman pada Allah, harap pahala daripada Allah, akan diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Apa kita buat? Sudah pasti kita berlumba-lumba fastabiqul khairat, melakukan kebaikan. Tapi kalau kita sebenarnya tak berapa yakin dalam hati, imannya masih rosak, imannya masih kejap turun, kejap naik, banyak turun dari naik, ya, maka kita gagal. Ha, tu ya. Kita datang Ramadan, bila iman tinggi, lebih kurang 10 hari Ramadan. Bila iman merudum, 10 hari terakhir Ramadan. Patut 10 hari terakhir Ramadan, makin kukuh. Akhirnya 10 hari terakhir Ramadan, orang sibuk mencari Lailatul Qadar, kita bersepah-sepah mencari Lailatul Qamdar. Ha, shopping sana, shopping sini dan sebagainya. Ya, maka di sinilah soal iman yang kita perlu letak, kat mana keyakinan kita kepada Allah. Apabila Allah bagi kepada kita ruang 27 kali ganda untuk salat jamaah, maka kita berlumba-lumba untuk meletak. Itu dasar iman. Tapi kalau kita tak rasa apa-apa, ini bahaya. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Tak ada apa-apa. Bahaya. Tak apalah, kan zuhur panjang. Agak-agak zuhur sebelum masuk asar 2-3 minit tak baru sembahyang zuhur. Itu tak ada. Itu dasar iman. Sebab tu ulama, saya pernah jumpa dengan seorang ulama yang hebat, ulama Syria, Ali As-Sabuni. Pernah dia datang Malaysia hari tu, ya, dan dia sempat malam tu forum dengan Ustaz Zahidros. Itu kan ya. Jadi saya sempat, kami sempat sembang dengan dia sekejap. Dia kata nak check iman cara kita, mudah je.
sama ada kita bersedia pergi ke waktu solat atau waktu solat datang dulu kita tak pergi. Itu je. Itu boleh check iman kita. Maksudnya, oh kita tengok-tengok jam, 10 minit lagi nak azan ni. Okey, kita dah siap lah. Ambil wuduk, berus gigi, gitu gigi, ambil wuduk dan pakai kemas-kemas terus. Menunggu tibanya waktu solat. Itu iman teguh. Ini dah azan dah, buat tak peduli lagi. Dah kamat, buat tak peduli lagi. Tiba pula tadi azan Johor, dia sebagai Zohor. Masuk azan utara pun buat tak peduli lagi. Dia buat dia. Itu iman sedang menuju kepada penyakit. Jadi jangan dibiarkan, makin terukkan iman kita. Baik, itu dasarnya lah untuk memahami iman dan takwa. Iman itu adalah keyakinan, takwa itu adalah amalan. Iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman, la ilaha illallah. Takwa, Muhammadur Rasulullah. Ya, iaitu beramal. Iman itu adalah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah adalah Islam. Beramal kerana iman dan menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Baik. Bersandarkan kepada surah Ali Imran ayat 102 tadi mengingatkan kita tentang dasar keimanan. So, apa ciri-ciri iman yang perlu ada pada kita? Contoh dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala pertuntunkan kepada kita ada syarat-syarat terutama daripada ayat 2 dan ayat 3 surah Al-Baqarah. Saya bacakan. Ya, ayat surah Al-Baqarah kan surah yang awal, ya, yang awal tu yang paling besar dan yang paling panjang tu. Baik. Allah Taala menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sampai ayat 4. Ayat 3 yang kita lihat, ayat kedua, 3 dan 4. Ya, Allah Ta'ala cerita pada kita tanda-tanda orang yang benar-benar beriman pada Allah. Dia ini, pertama sekali, ayat 2, dia mengambil dalikan kitab la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tak ada keraguan dan dia memang tak ragu-ragu. Apa yang ada Al-Quran, dia tak ada ragu-ragu. Tapi kita memang tak, Ustaz, saya tak ada ragu-ragu, Ustaz. Cuma tak pakai je. Itu lain juga. Itu lebih tak ragu-ragu tu. Jadi Al-Quran la raiba fih. Manunya kita baca dzalikal kitab la raiba fih. Inilah kitab tak ada ragu-ragu. Tapi hubungnya kita selama ni masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Takut benar. Takut kalau pergi sembahyang subuh dulu turun keluar niaga lambat, kalau tak laku pula. Tu ragu-ragu lah tu. Tak payah risau. Dalam Quran dia cerita segala-galanya. Syarat dia apa? Itu pembukaan. Syarat dia yang pertama, orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman kepada benda-benda ghaib, ghaibiyat atau sam'iyat. Sesuatu benda walaupun tak masuk di akal tapi wajib percaya dan beriman. Allah Ta'ala, mana kita pernah nampak cahaya ke tidak? Cahaya kita. Tak pernah nampak apa. Yakin ke tidak Allah Ta'ala yang turunkan hujan? Yakin kita. Kat mana duduknya? Ni, kat dalam hati. Keyakinan paling penting. Tapi bila yakin, maka disusuli dengan tawakal tu ala Allah. Tapi kita kurang tawakal. Salat duha dah, alhamdulillah. Nabi buat salat duha 8 rakaat. Kita hentangkan 18. Itu masa duit tak ada sangat lah tu. Besok masa duit ada, bukan kata 18, 8, 2 pun tak buat. Kenapa tak tanya bila, kenapa tak buat solat duha, duit dah banyak. Ya Allah, nyumbung no kita. Nah, ya. Cuma kita orang Melayu pun susah sikit. Solat duha 8 rakaat memang betul. Hadis do'if 12, tak payah ikutlah hadis do'if tu. Pakai hadis sahih 8 rakaat. Tak payahlah baca wasyamsi wa duhaha dengan wa duha wal laili idza saja.
Sebab awak pun hafal qulhu saja. Buat apa susah? Akhirnya orang Melayu tak solat duha sebab baca panjang. Dia pun tak hafal-hafal. Ustaz, saya nak tanya ustaz ke, saya ada doa tak hafal apa gini, tak hafal ni, boleh tak gini? Awak memang, kenapa tak hafal doa tu dah ada 1500 tahun dah? Tak boleh ustaz. Yang lagu Hindustan boleh hafal macam mana? Kan mudah kan? Doa sikit aja. Surah Asy-Syam tu pendek aja. Tu pun tak boleh hafal, kita bayangkan betapa tidak bersyukurnya kita. Lagu ni daripada zaman 50-an sampai 2016. Semua sebut aja sambung, sebut je sambung. Quran Surah Asy-Syam tu juzuk 30, juzuk 30. Tu pun tak boleh hafal. Agak-agak kita bersyukur ke? Mana dia bersyukur? Kufur kita. Kufur dengan nikmat Allah. Anak suruh masuk tahfiz. Bila kita tanya kenapa hantar anak di tahfiz ni, harap-harap besok dia boleh keluarkan saya dari neraka masuk syurga. Yang awak berangan nak masuk neraka ni apa? Apa punya mak bapak ni berangan nak masuk neraka? Allah Rabbi. Tu ya. Janganlah. Bukan dia sebenarnya dalam solat ni dia mudah. Islam tu inna dina yusun. Solat duha ni 2, 4, 6, 8. Ustaz buat berapa ustaz? 8 tolak 6. Saya buat 2 saja. Tiap-tiap hari buat 2 saja. Baca apa? Al-Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Fatihah. Qul wallahu ahad. Itu je ustaz. Ada tak lain kali ada kadang-kadang tu Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Udahlah. Apa hukumnya ustaz? Itu kan tak baca Asy-Syam. Lebih baik dia tak buat langsung. Ini awak tunggu nak menghafal surah Asy-Syam, tak hafal-hafal sampai ketua dah dekat nak pencin dah. Akhirnya ramai orang Melayu tak buat solat duha kerana gangguan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Apa tu dia? Apa dia ya? Ha. Ini tak payah susah-susah. Tapi kita pun teruk no. Teruk kan. Boleh lagu daripada tahun 50-an sampai tahun ni millennium ni. Sebut je nyambung. Ayat Quran ni buat tak peduli je. Tu bahaya. Sebut je sikit-sikit. Bada karo nehi cholo gitu merasan jahatum ho vahame bihu. Siapa sambung? Sebut. Betul. Bukan kata orang lain hafal, ustaz pun hafal. Nak menunjukkan bahawa kita ni senang dapat benda yang setan punya ni senang dapat. Suara-suara setan dia senang dapat. Suara-suara Al-Quran dan Sunnah ni agak berat. Sebab apa? Sebab kita lebih kurang dengan setan. Ya betul. Bebannya berat untuk buat baik pada kita. Agak-agak nak sedekah ke tidak nantilah. Agak-agak nak sedekah ke tidak nantilah. Nabi kita baca dalam ni, tengah baca hadis ni. Nabi kata sedekah bulan Ramadan 1 kali 70 hingga 1 sama dengan 700. Nantilah. Duduk nanti juga. Duduk nanti juga. Kenapa? Sebab kita ni bukan sekadar setan dengan jin je banyak. Segala macam. Nafsu syahwat. Innan nafsa la'amarutun bisu. Ya, sesungguhnya hawa nafsu mengajak kepada kejahatan. Illa kecuali marahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari syarat orang beriman yang nak bertakwa kepada Allah adalah mereka ini yakin kepada benda-benda ghaib, yakin sungguh-sungguh ketentuan Allah. Hari ini Allah Taala bagi bini kat kita. Bagi bini tak ada macam kita nak. Saya kalau boleh dulu masa mengaji dulu nak nikah dengan orang Pakistan. Orang Pakistan pun tengok kita pun tak nak. Kita je yang jaga-jaga. Akhirnya balik, Allah tak bagi. Apa yang kita nak dia tak bagi. Kenapa? Tak sesuai. Tak sesuai dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Balik dekat Malaysia. Awal-awal dah laku 19 umur nikah. Ketika umur 19 tahun maka boleh nikah dah. Nikah pun tak payah mahal-mahal sangat kan? Senang sebab kita bukan nak apa yang kita nak, tapi kita nak apa yang Allah nakkan untuk kita. Hak tu. Jadi kita nak letak keyakinan ni. InsyaAllah, dasar keyakinan itu penting. Bila ada keyakinan, bila ada iman pada Allah, yakin pada benda ghaib, yakin tak belah kanan dan belah kiri ada malaikat duk cantik, yakin. Tapi buat juga. Kenapa? Sebab keyakinan itu kurang.
Yang kita masa duduk seorang-seorang, rasa-rasa banyak buat dosa. Tapi masa duduk ramai ni lain. Semayang, masa duduk seorang-seorang, macam-macam jadi jeplin bayang. Tapi masa ramai, elok tertib aja. Bagus itu dah tu. Tapi tengok-tengok semayang seorang, ya Allah. Tu ya. Allah, aku sembah Allah di mana? Allah, 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 Allah. Bunyi tak tahu apa benda. Rukuk pula Allah, sembil. Apa benda? Kita tahu ni Jerman ke apa ni? Waktu solat tu sepatutnya kita duduk lama. Allah Ta'ala jangan berhabis cepat. Sebab solat yang akan datang belum tentu kita dapat lagi. Jadi bila kita rukuk Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, satu-satu Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Sebelum ini lukuh pada tu teruk. Tak masalah lain. Sebab tu masa kita dengan Allah jangan terlalu sedikit. Akhirnya nanti kita tak boleh bawa dunia kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dia apa? Orang yang beriman, syarat pertama adalah yakin kepada benda-benda ghaib. Yakin kepada Allah, yakin Nabi juga ghaib bagi kita semua, tak pernah jumpa pun. Kan? Kemudian yakin bahawa kematian besok kita akan berada di alam kubur yang dinamakan di alam barzah, ada soal jawab dan sebagainya. Yakin bahawa kita akan dibangunkan dalam keadaan tak tahu macam mana cerita, bersandarkan kepada iman dan takwa kita besok dan berhadapan dengan Allah ya dalam sifat keadilan Allah Ta'ala di akhirat. Itu semua yakin. Mesti kena yakin. Seterusnya, selepas keyakinan itu baru Allah sebut wa yuqimuna shalah. Itu bila iman baru Islam. Iman pada Allah, kemudian baru kita solat. Solat, kenapa Allah suruh solat dulu? Sebab solat adalah hubungan kita dengan Allah. Bila kita bergabung dengan Allah Ta'ala, maka kita menjadi kukuh. Sebab itu kita selalu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku di dalam mengingatimu, ya Allah. Kalau harap aku nak ingat, memang tak ingat. Lupa je. Orang terawih, kita pergi pasal malam. Tadi dah tahu pergi pasal di mana. Orang Arab tengok dia jaga keturunan, dia panggil Ibnu Mas'ud. Aku anak kepada Mas'ud. Tu dia jaga keturunan. Tapi kita tak sampai hilang nama bapa. Bini nikah-nikah tukar terus. Nama dia sandor dengan nama laki dia. Hadis kata haram secara mutlak. Ada kadang-kadang artis nama Norlia Ramli, masa laki dia nama Ramli, haram. Nabi kata dilarang menyandarkan nama seorang isteri kepada suami. Tak boleh. Dia kena berlebihkan bapaknya. Tapi nak buat macam mana? Sebab kita tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqimu nas-salat. Orang yang ada iman bila dengar hayya ala salat, segera menyahut seruan Allah Ta'ala. Dan bila dia buat, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwuduk dengan sempurna dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sikit, berwuduk dengan tenang dan damai, masuk dalam saf solat dalam keadaan tidak kelam kabut. Kalau kata bulan selain bulan Ramadan nak masuk solat, tiba-tiba perut lapar, dia nak pergi solat ni tiba-tiba perut lapar dan makanan sudah terhidang, maka makanlah dulu. Jangan dia buat perangai dia tiap hari macam tu sudah. Ini asal nak sembahyang je lapar, asal nak sembahyang je lapar, asal lapar je nak sembahyang. Itu tak boleh lah, itu melaku dan namanya tu. Dan kalau sakit perut, jangan solat dalam keadaan sakit perut. Nantilah kejap, tahanlah kejap. Habis. Itu agama tak suruh. Agama kita masuk dalam solat dalam keadaan yang tenang. Cari saf yang paling hadapan. Paling hadapan. Itu. Tambahan di sebelah kanan. Itu kan ya. Bukan kata sekarang duduk sebelah kanan, bersih kosong. Dia tu agama mengajar sedemikian. Maksud solat dalam keadaan tenang. Macam mana Nabi solat? Nabi tegak, angkat tangan depan, Allahu Akbar. Sudah. Tak payah baca Usalli. Tak masuk. Nabi, dia tak baca tu Allahu Akbar.
takkanlah kita masa berdiri dalam saf tak tahu apa kita nak buat. Tu niatlah tu bila berdiri-diri nak solat zuhur ni. Dia tahulah, dia tahu dia nak buat apa. Allahu akbar. Udah lah. Kalau berdiri tu dah tak tahu nak buat apa. Pitam kejap, ah masa tu solilah. Berdiri aku nak buat apa ya? Ah masa tu solat, tak apa. Nah, tu boleh. Tapi takkan dah sampai jadi macam tu. Nah, selesai. Baca dalam keadaan tenang. Saya tegur tu imam yang solat tarawih. Pulun bagian nak rak nak habiskan 30 juzuk. Satu malam, satu juzuk setengah bergegur kepala lutut makmum. Ya. Iman ni kena, bila kita beriman pada Allah, maka kita terima Nabi sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kita. Mana dia baca Fatihah nyambung satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh bumbang habis. Habis itu. Tak ada. Cuma baca hadis tengok. Nabi baca Fatihah macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ila akhiril ayat. Tapi surah tak apa. Kalau baca surah tu tak apa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladheena yu'minuun. Baca sambung tak apa. Wattini waz zaituni wa turisinin wa hadzal baladil amin. Ha tu tak apa. Ini dia gunggam. Bergegur pelutut kita. Satu juzuk setengah. Malam kedua, satu juzuk. Makmum dua saf tak ada. Ha. Hantam lagi satu juzuk. Tengok malam kelima, malam keenam. Separuh makmum tak ada. Bila separuh tak ada, pengerusi surau kata, jemaah kita iman tak kuat. Pandai pula kata orang tu. Bukan jemaah kita iman tak kuat. Imam kita tak berapa cerdik. Dia tak ikut sunnah Nabi. Dan tu selalu pesan-pesan. Yang tak datang bukan tak datang. Dia datang berhenti di simpang. Bincang dulu masjid mana macam pendek. Akhirnya dia pergi lah masjid yang pendek tu. Haa tu seronok gitu. Kan jangan terus bumbang-bumbang. Imam ni disuruh supaya tengok makmumnya. Kalau macam ni makmum boleh tahan. Muda-muda kencing manis sebelum ada. Yang paling teruk sekali hat ni lah. Yang ni kalau buat 20, Ustaz, ingat kita buat cabutan dulu lah. Ya. Kalau muda-muda macam ni, kalau tanya, semua kata 8 je lah, Ustaz. Sebab yang buat 20 tu yang tinggal kat depan, semuanya tua bangka belaka. Yang muda tak ada. Dia Abdu'if dipanggil. Lepas tu, imam ni kena tengok makmum dia. Masa sebelum solat, dia cek, tengok, ya Allah, kesian. Yang ada bakal-bakal jenazah belaka. Ha, yang ada. Ada kencing manis, ada darah tinggi, ada itu dan ini. Itu agama semua buat gitu. Ya, maka sebab tu dalam solat, kalau kita buat dengan kena pada sunnah Nabi SAW, maka kita akan capai kemenangan yang sangat-sangat besar. Itu perkara kedua. Solat, kita tahu dah hasil daripada solat masuk syurga. Hasil daripada solat dijauhi daripada maksiat dan dosa. Hasil daripada solat akan damai, datangnya damai hati. Hasil daripada solat, dia akan rasa kalau dia langgar perintah Allah, dia rasa berdosa. Baru ni saya 2-3 minggu lepas saya forum dengan Eliza Helmi Aflin Syauki, puteri Sarah, isteri Samsul Yusof di Melaka. Ketika kita sembang pasal hati, pasal jiwa dan sebagainya, ada orang langgar itu, ya, dia tak suka. Ya, dia langgar perintah Allah, dia tak rasa dosa. Dia tinggal solat tarawih, dia tak rasa kurang. Kan? Dia tak solat, dia tak puasa bulan Ramadan, dia tak rasa berdosa. Kenapa? Jiwa dah kotor, hati dah mati, tak rasa apa-apa. Akhirnya, tu saya sebab mereka artis, saya sebut, saya bagi contoh lagu lah. Lagu SM Salim yang telah diremixkan oleh orang lain. Bukan SM Salim salahkan. Orang lain lah, orang lain. Dia buat lagu tu apa? Dia buat pantun dalam lagu tu. Pantun tak ada masalah, tapi bila pantun menghina ciptaan Allah tu ayat. Dia kata apa? Aku berkenan dengan orang Tanjung Keling. Tak ada masalah kenan dengan Tanjung Keling. Kan? Tapi pantun ni tu. Ku tengok dia, dia tengok lain. Rupanya makwa ku juling. Mana boleh hina orang kalau dia menjuling. Kan itu izin Allah.
Aku berkenan pula dengan orang lah tangkap. Dia pula Melaka pergi Johor. Ku panggil dia, dia tak dengar. Rupanya bakal bini ku peka. Penyanyi tu ada dua orang. Yang seorang tu tanya, peka apa? Kawan tu jawab, peka lah badan. Allah. Patutnya lagu tu tak diluluskan keluar. Ha, dah lama diharamkan. Tapi manusia tak rasa apa-apa bila menghina ciptaan Allah Ta'ala. Kan ya? Jadi kenapa jadi gitu? Sebab iman dia kurang. Salat dia tidak mendidik jiwa sanubarinya. Maka dia tak jadi as-salatu tatadha 'anil fahsya wal munkar, tu dia tak jadi lah. Maka sebab itu kita kena teruskan perjuangan tu, solat, solat, solat dan terus solat. Seterusnya itu perkara kedua lah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, daripada pertama dia yakin kepada benda ghaib, yang kedua dia solat, dan dia yang ketiga buat apa? Yang ketiga dia sedekah rezeki yang Allah bagi kepada dia. Rezeki yang Allah bagi itu dia tidak guna seorang, sebab dia tahu di dalam rezeki dia ada rezeki orang miskin. Tambah kita yang bekerja ada zakat pendapatan. Ada orang kata, ustaz, saya nak tanya ustaz, dalam hadis tak ada zakat pendapatan, dalam Quran tak ada zakat pendapatan, jadi rasa-rasa saya tak nak bayar engkau memang. Masa nak kena bukanya ya, berkira no. Masa lain okey, beli tiket pergi tengok dekat IB, Istana Budaya, 580 satu kerusi, kau tak rasa apa-apa. Itu kira murah lah tu. Kan saya pergi dapat percuma. Ha, tu kan ya, 580 tak rasa. Tapi bila nak keluar zakat, dia kira. Kan kita di dalam hukum ni ada tiga. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Dan ijma' menyatakan orang yang bekerja dengan memperolehi pendapatan yang tetap dan bila mencapai had kelayakan, wajib baginya mengeluarkan zakat pendapatan. Macam orang niaga jugalah. Bila orang niaga tu dia dapat untung, macam itulah pendapatan kita tu. Tapi bila kita nak keluar ni, dia kira sikit. Tiba-tiba dalam bank adalah RM500,000, banyak nol lah tu. RM500,000, dia kena keluar 2.5%. 2.5% kalau daripada RM1,000 cuma RM25 saja. RM25 saja daripada RM1,000 tak rasa apa-apa pun. Tapi dia tengok yang RM25, dia tak tengok yang RM1,000 Allah bagi tu. Kalau RM10,000 keluar RM250, dia tengok yang RM250 ni banyak ni, RM250 ni. Tapi dia tak tengok yang RM10,000 yang Allah bagi pada dia. Ini golongan ciri-ciri kufur nikmat. Ya, yang tidak menyedari bahawa nikmat itu sebenarnya hak milik Allah. Kita mana ada apa? Allah cuma sandarkan untuk kita je. Nak tengok kita guna betul ke tidak. Reta kita apa? Reta kita apa yang kita makan, sudah kita telan, itu kita punya. Itu pun bakal akan disoal siasat oleh Allah Ta'ala, apa yang kita telan. Reta kita apa? Reta kita apa yang kita sudah pakai dan sudah usang. Kalau pakai-pakai duit elok lagi, berat naik 2 kilo tak boleh pakai, lepas tu hadiah ke orang. Hak jadi hak orang lain. Reta kita apa? Reta kita adalah apa yang kita sedekah dan wakafkan. Hak tu mutlak. Atas dunia ni, kita sedekah dan kita wakafkan. Hak tu mutlak, tu hak kita. Sebab tu, bila kita mengaji bab rezeki, saya sebut dekat Masjid Al-Ridwan 2 malam lepas, Ulu Kelang, tentang reta yang kita boleh bawa ke mati. Kalau tuan-tuan baca dalam WhatsApp yang kita terima tu, memang cantik tulisan dia. Harta, bila kita kata harta tidak bawa kepada mati, itu bodoh lah kita. Memang tak berapa cekedit lah tu. Mana ada reta boleh bawa ke mati dia? Tak, reta memang boleh bawa ke mati. Kalau kita guna kebaikan, guna untuk buat baik. Baju kita, reta kita, cuma bawa pergi solat, tutup aurat dengan sempurna. Besok jadi apa? Besok jadi saksi kita di hadapan Allah, Al-Burhan. Kereta kita, kalau kita selalu bawa kebaikan, dia dapat kebaikan dah. Ha, jadi reka tu macam mana kita nak buat? Kirimkan duit kita tu kepada Allah melalui surau, masjid, anak yatim, orang-orang susah dan sebagainya. Itulah, kirimkan melalui orang lain. Jangan bawa sendiri sebab kita tak mampu. Kalau kita bawa sendiri, sikit no, agak tabung jalan, RM2 sudah. AJK tak pandai jaga duit banyak-banyak. RM2 saja.
Ha, tu kan. Masa nak bagi memang sikit aja. Tapi masa dia terima, kalau orang bagi sikit, terasa dia. Ha, itu memang dalam Quran dia cerita. Masa kita menimbang, nak jual ke orang, ngam-ngam atau kurang sikit. Tapi kalau kita beli, bahasa orang lain timbang, minta lebih sikit. Itu memang sifat manusia dah. Ya, jadi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, keluarkanlah rezeki atau nafkah. Sebenarnya nafkah ni pada dasarnya ayat ni menyebut sifat orang beriman, dia bagi nafkah macam mana. Tu isteri nafkah yang paling dekat lah kita yang dah kahwin ni. Isteri bagi isteri, isteri pun okey, alhamdulillah. Dapat bini pun nasib baik, tahu macam tahu apa kuat makan. Kadang-kadang kita hidup kita duduk dalam perut tak ada rugi lagi, tapi keluar di dunia rugi kita. Rugi sebab tu Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Ya, dan semua manusia hidup dalam kerugian.